map Bayon seperti yang dimainkan oleh Beacon Cream. Jadi di sini saya bakal kasih tahu yaitu map Bayon di MCPE. Sedangkan yang dimainkan oleh Beacon Cream itu di Minecraft Java. Jadi pastikan kalian tonton video itu sampai selesai. Halo guys, baru di channel YouTube 29. Jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu yaitu map Bayon yang dimainkan oleh Beacon Cream. Nah, jadi di sini saya bakal langsung saja ya guys ya bermain map ini. Nah, jadi di sini saya main di MCPE karena banyak dari kalian minta untuk saya showcase map Bayon di MCPE. Nah, jadi di sini saya bakal main itu di MCPE, kalian bisa download saja. Untuk linknya itu saya sudah kasih di deskripsi ya guys ya. Nah, di situ kalian bisa lihat di tangan kiri saya itu saya sudah memegang yang nama itu map ya guys ya, dimana map itu sudah memberitahukan 8 island yang kalian bisa kunjungi di map ini ya guys ya. Nah, jadi sih keren banget itu kan, karena di sini sudah ada di MCPE, pasti kalian player-player MCPE pasti suka tentang map Bayon ini. Nah, sebenarnya tuh map ini adalah simulasi gitu ya guys ya, kayak simulasi gitu. Ini saya sebenarnya tuh kagak tahu dah itu game apa gitu kan, simulasi pesawat-pesawat gitu ya. Nah, jadi di sini ini sudah ada bangunan gitu, jadi kayak bangunan travel gitu guys, untuk penerbangan pesawat gitu ya. Ini sih keren banget gitu kan, ini keren banget karena bentuknya tuh keren banget itu kan, ini kayak jalan aspal gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini karena di sini sebenarnya tuh cuma map biasa, map kosong gitu kan, jadi saya tambahkan yang itu add-on guys. Jadi di sini saya tambahkan add-on pesawat guys supaya mirip yang kayak dimainkan oleh Beacon Cream ya. Nah, jadi di sini saya sudah aktifkan yang nama itu add-on pesawat ya guys ya, supaya mirip gitu kan, supaya ada pesawat-pesawatnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja ya guys ya, ambil di sini namanya itu pesawat itu di bagian nature, lalu kalian pilih ke map X. Setelah itu di sini kalian pilih yang di sini sudah ada 5 pesawat yang kalian bisa pilih gitu kan. Di sini saya pilih yang warna pink guys, warna pink guys, karena ini keren banget warna pink ya. Gak jadi guys, gak jadi warna gitu aja guys, warna merah, merah kelihatan itu berani guys. Wow, warna merah guys, keren gak tuh. Kita saja pasang ya guys ya. Nah, jadi di sini pesawat itu seperti ini ya guys ya, ini sudah mirip yang dimainkan oleh Beacon Cream. Dan di sini kita langsung saja, di pesawat ini juga bisa kalian buka inventory ya guys ya, kalian bisa shift lalu kalian klik kanan, dan di sini kalian bisa naruh item guys. Wow, keren banget kan. Nah, jadi di sini cara masuk itu tinggal kalian klik kanan dan ya otomatis kalian berada di dalam pesawat guys. Wow, ini keren banget. Untuk cara naik itu kalian tinggal tekan tahan ya guys ya, tekan tahan lalu kalian menghadap ke atas dan kagak mau naik guys. Oke, bentar bentar bentar, ulang-ulang, kalian maju, tekan tahan, dan ya ini malah mentok. Oke, bentar ya, bentar ya, bentar ya, cari tempat yang luas, maju, tekan tahan, dan ya guys, kita berhasil terbang menggunakan pesawat ya guys ya. Ini keren banget guys, tuh. Oke, tapi ada kelemahannya guys. Nah, ini saya mau bilang ya, kelemahannya tuh yaitu kagak bisa yang nama tuh terbang jauh ya, yang kayak yang di video yang Beacon Cream itu bisa terbang jauh, tapi pesawat ini sayang sekali cuma beberapa blok saja dia bakal jatuh. Lalu kalian tinggal ulang lagi caranya, kalian tinggal naik lagi, setelah itu kalian klik kanan lagi supaya terbang, dan otomatis dia tuh bakal otomatis turun lagi guys. Saya gak tahu juga dah kenapa gak buat sistem yang terus naik aja ya, ini malah jatuh guys. Nah, di sini kan sudah tinggi nih, tuh dia tuh jatuh lagi guys, saya gak ngerti dah. Padahal dia keren gitu kan kalau dia tuh bisa naik terus itu kan, tapi sayang sekali pesawat ini sampah guys. Waduh, sayang sekali guys, coba bisa terbang beberapa blok guys, yang mau hancurkan ini kapal guys. Mampus lu, mampus lu, mampus lu, hancurkan kapal guys supaya meledak guys. Oke, hancurkan kapalnya, hancurkan, hancurkan, kelamaan guys, kelamaan. Kita pakai gitu ya TNT, ini kapal gak bisa terbang tinggi guys, jadinya kita kuat ntar. Dia ngapain terbang guys, dia ngapain terbang. Wah, gaib guys, gaib guys, dia bisa terbang tinggi guys. Oh, enggak enggak, dia turun lagi dong, dia turun lagi dong, dia tadi ngapain bisa terbang dah. Oke, saya kesel nih guys, karena dia agak bisa terbang tinggi guys. Ini saya ledakin, dia ledakin dia ini si kapal guys. Mampus lu, tuh lu aktif. Oh, lu. Bentar, sejak kapan TNT gak bisa diletakin? Hah? Bentar, apa
cobaan ini guys. Kok serem banget ya? TNT gak bisa diledakin guys. Bentar, saya bingung guys. Meledakin itu kapal malah kakak bisa. Aneh guys, aneh. Bentar, kita sabar dulu, kita taruh di sini. Wow, gak jadi main-main di map ini. Map ini ternyata aneh guys, TNT gak bisa diledakin. Oke, lanjut guys, kita showcase dari map ini ya. Nah, jadi di sini kalian bisa cobain pakai pesawat itu, tapi sayang sekali pesawat itu mogok guys, gak ada kenapa guys. Jadi kita pakai elabatu Elytra sekarang ya, kita pakai Elytra di sini untuk terbangnya pengganti pesawat ya guys ya. Jadi kita pakai Elytra karena di map ini sudah dikasih Elytra secara langsung ya. Kalau kalian sudah download pasti otomatis kalian pakai Elytra. Nah, jadi kita bakalan menuju ke sini ya, yang ini pulau kecil ini. Nah, ini dia di depan kita ada pulau kecil, kita coba kunjungi semua pulaunya ya guys ya. Kita bakalan melihat isi dari pulau itu apa saja ya. Di sini ya hujan guys, gak apa-apa. Ini pulaunya bentar, cuma ada landasan doang tapi gak ada rumah, sampah guys. Kita ke gitu guys, ke tempat ice guys. Kita ke kutub utara ya, kita coba ke kutub utara untuk melihat keadaan di sana guys. Di sini hujan kita coba hilangkan ya guys, karena gak enak banget hujan gitu kan. Oke guys, jadi di sini sudah ada di kutub utara guys. Kita langsung aja lihat kondisi di kutub utara. Kita bakal melihat-lihat di sini apakah ada yang aneh di sini gitu kan. Dan ternyata di sini aman saja guys, gak ada beruang gitu kan, gak ada penguin. Oke, sama saja bersalju dan ada jalan raya ya guys ya, ini jalannya. Tapi ya sama sekali kagak ada bangunan guys. Kita lanjut lihat lagi petanya. Kita langsung aja ke arah sana ya guys ya. Kita langsung aja ke arah sana dan kita bakal melihat ada pulau lagi di depan kita ya. Kita bakal langsung aja lihat guys. Ini di mana dia buatnya ya? Bentar. Dia buatnya di mana dah? Saya bingung dah. Ini banyak sekali ada pasir. Yang bilang dia buatnya tuh di flat ya, terus diganti jadi pasir. Oke, gak apa-apa lah. Kita langsung aja guys. Yang penting ini buildnya tuh keren ya. Ini yang penting mirip kayak yang dimainkan oleh Beacon Cream. Jadi di sini mana sih, deket gak sih, deket gak ya, malah salah jalan guys, salah jalan ke sini harusnya pantas saja gak ngeliat. Oke, ini dia pulaunya di depan kita guys. Ada menara lagi guys, jangan bilang ini adalah tempat pusat pesawatnya guys. Jadi kita ke sini lagi guys, kita coba ke sini ya, kita terbang jauh-jauh, cepetin dan ya kita tembusnya di sini guys. Ini tempat apa dah, saya kagak tahu dari tempat apaan. Oke, kita lihat-lihat di sini. Ada pesawat juga guys, ada pesawat juga warna biru atau warna kuning, saya pilih warna biru guys, saya suka warna biru. Oke, masih kita terbang. Sama saja guys kayak pesawat yang merah tadi ya. Dan apakah bisa terbang tinggi dan terbang jauh? Ayolah terbang ke angkasa lagi di pesawat. Dan nggak jadi guys, mending naik Elytra ya, Elytra lebih cepat. Oke, kita lanjut guys ke pulau berikutnya ya guys ya. Kita pulau kecil itu guys, kita ke pulau yang paling kecil itu ya di depan kita. Oke, jadi otomatis kita bakal dikasih map itu guys supaya kalian bisa melihat dari tempat-tempat di map ini ya. Oke, mana sih tempatnya? Di sini ya, sekitar sini guys. Di depan itu harusnya ada pulau guys, kita langsung lihat guys. Nah, itu dia pulaunya di depan kita guys. Oke, mantap banget ya guys ya. Di sini di tempat apa dah? Dan bilang ini pedesaan guys, tapi sayang sekali gak ada rumah milik guys. Oke, aduh kepentok, gak apa-apa. Ada cheese guys, ada cheese. Di sini gak ada apa-apanya, cuma dekorasi doang. Oke, kita lanjut di sini guys, terbang yang tinggi. Ini pesawat siapa nih? Waduh, itu pesawatnya siapa dah? Nyangkut guys. Waduh, bayangkan pasti ada yang kecelakaan di sini ya. Oke, tinggalin guys, ada pesawat nyangkut guys. Nah, di sini depan kita lagi ada yang waktu biome desert, yaitu biome gurun pasir. Wah, ini kayak semua biome dikasih dah. Dari ice juga ada tadi ya. Sekarang gurun pasir, guys. Wow, ini ada bendera warna merah, guys. Widih, kita langsung aja turun ke bawah sini dan kita melihat. Widih, ini apa di tempat apa ya? Ini Krusty Krab, guys. Ini Krusty Krab ya. Waduh, kalau bisa tuh. Ini Krusty Krab, ada SpongeBob gak? Ada SpongeBob gak di sini? Kagak ada ya. Kagak ada kokinya, guys. Di Krusty Krab di sini, guys.
Oke, kita lanjut guys, kita lanjut lihat ya guys ya. Di sini, oh yang ini di depan kita ya. Ini dekat banget ya. Oke, kita lanjut di depan sini. Ini kayaknya biome taiga dah, karena banyak sekali ada pohon spruce itu kan. Harusnya tuh biome taiga. Kagak ada rumah guys. Bentar, ini cuma jalan jalanan gini doang. Tempat landasan mungkin ya, tempat landasan. Oke, sudah semua pulau kita kunjungi ya guys ya, pakai Elytra. Dan dari map ini sih keren banget, jadi bakalan ingin mencoba map ini. Kalian bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya ya guys ya. Kalian bisa coba aja di Minecraft versi 1.16.220 ya. Jadi di sini bagi kalian yang ingin versi Minecraft Java aja, kalian bisa cek juga di deskripsi untuk link downloadnya, karena saya sudah kasih juga untuk versi Minecraft Java-nya yang dimainkan oleh Beacon Dream. Jadi yang untuk Minecraft Java mungkin saya gak bakal showcase ya guys ya. Jadi di sini yang saya showcase cuma di MCPA saja ya. Bagi kalian yang ingin Minecraft Java-nya, kalian bisa langsung aja download. Bagi kalian yang ingin versi Minecraft Java-nya. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segera sudah untuk saya kasih tahu, yaitu map Beyon yang seperti ya dimainkan oleh Beacon Dream. Jadi bagi kalian suka dalam video kali ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.